ya daripada kita anak-anak pada nongkrong-nongkrong apa di mana, mending ikut kerja di pertanian. Jadi kita bisa tahu tani apa, buah manggis seperti apa. Ya dulu saya suka nongkrong pengangguran dan bisa menjadi lebih baik pekerja dan menghidupi keluarga lah. Kita terus menggemakan penumbuhan petani milenial dan santri tani milenial. Alhamdulillah pada hari ini ada salah satunya adalah kegiatan ekspor manggis, di mana pelaku ekspor manggis juga merupakan petani milenial. Para santri tani milenial yang saya cintai, yang saya banggakan, khusus santri pertama dalam sejarah pemerintahan Indonesia, santri kami memberi akses ke pertanian ke pemerintahan Jokowi JK. Hari ini kita saksikan langsung ekspor dari Sukabumi langsung ke Tiongkok. Dulunya harus transit Singapura dengan Malaysia. Petani milenial, khususnya petani milenial, mari kita bergerak, bekerja, bekerja, bekerja. Khusus sektor pertanian. Sekarang paradigma pertanian sudah berubah dari pertanian tradisional bertransformasi menjadi pertanian modern. Kita dorong menggunakan teknologi sehingga kita bisa berkompetisi dengan negara-negara lainnya.